Assalamualaikum, halo, aku Fia Sitorus, aku dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kalau di Kalimantan sih aku ya fokusnya itu ke usaha sih. Aku punya bisnis kuliner sama minuman-minuman kekinian. Dan minuman kekinian itu memang benar-benar real dari aku. Aku yang nge-mix sendiri, aku jual sendiri, aku yang nge-brand sendiri. Jadi semuanya benar-benar pure dari aku. Kalau isinya sih kebanyakan aku kontennya pelatih fitness ya. Jadi kebanyakannya gym sama kegiatan aku sehari-hari. Kayak misalkan aku di tempat usaha aku, jualan, dan masih banyak yang lainnya. Kalau untuk konten-konten aku sebenarnya itu instan aja sih. Jadi kalau aku mau bikin konten gitu kayaknya asik nih, ya udah aku posting ya. Alhamdulillah kadang-kadang viral. Nggak sengaja. Kalau untuk entertain sih baru-baru aja. Tapi kalau untuk influencer ya sudah lumayan lama. Kalau nyanyi sebenarnya aku memang dari dulu sih. Cuman nggak aku expose aja. Biasanya nyanyi-nyanyi misalkan di tempat tinggal aku ya, di Banjarmasin biasa aku nyanyi. Cuman gak pernah yang langsung ke dunia musik, rekaman belum pernah, baru ini. Dari kecil, iya dari kecil. Kalau tadi sih bikin, aku kebetulan genrenya dangdut ya. Cuman gak dangdut-dangdut banget. Karena aku memang basicnya dari dulu suka dangdut ya. Suka joget gak karuan gitu. Dan Mas Hafiz bikinin aku lagu ini, musiknya gitu enak masuk di aku, gak dangdut banget, gak folk banget. Ya udah, aku cobain nyanyi, ternyata cocok, alhamdulillah. Makanya aku mau lanjut gitu bikin video klip single pertama aku. Dan hebatnya itu lagu ini diciptain Mas Hafiz Maulana. Kalian pasti tahu kan yang punya 8 Entertainment. Nah, lagu ini tuh dikarang hanya dalam waktu 10 menit saja. Dan diaransemen oleh kakakku juga, Kak Doni. Nah, dia itu yang bantu aku buat single pertama aku. Kebetulan aku udah kenal Mas Hafiz tuh lama ya, karena aku tahu dia juga manajer artis, pegang beberapa artis yang aku kenal juga. Nah, dari situ dapet tawaran nih aku buat nyanyi di lagu yang dia bikin sendiri, yaitu tadi cinta nafsu ya. Kan ini instan banget. Ya kalau aku pribadi sih ngeliat Mas Hafiz ini ya orangnya ya care gitu, bisa bikin aku nyaman. Jadi ya kenapa enggak gitu gabung sama 8 Entertainment walaupun ini baru ya. Tapi kan aku di sini mau cari kenyamanan. Aku nggak bisa kerja kalau tim aku tuh ya nggak sesuai gitu sama karakter aku nggak bisa jalan. Jadi sebelumnya aku tuh sudah pernah ditawarin untuk nyanyi, tapi ya karena akunya belum ada srek gitu ya, pas ketemu Mas Hafiz, aku ngerasa nyaman aja di 8 Entertainment itu, ya udah aku coba ikut gabung aja. Kalau dari keluarga dan orang tua ya seneng-seneng aja, yang penting kan ke arah yang positif dan gak aneh-aneh, jadi ya support aja. Kalau yang ditinggalkan ya pasti ya ada orang tua aku, keluarga aku, usaha aku. Tapi ya kalau untuk usaha alhamdulillah bisa aku mentor dari sini. Semuanya bisa lewat dari telepon. Paling aku ngecek gimana keadaan di sana, kayak gitu aja sih. Kalau aku ya jujur nggak mau kayak public figure siapa-siapa ya. Penting tetap jadi diri aku sendiri aja dan orang itu suka ya karena memang aku gitu, Fia Sitorus, udah gitu aja. Sama basic aku kan gym nih, pelatih. Walaupun sekarang aku nggak terlalu ngambil job buat ngelatih, tapi ya tetap aku nggak ngelatih, aku tetap ngejaga badan aku dari pola makan, olahraga harus selalu aku jaga. Walaupun sebelum masuk entertainment aku selalu jaga penampilan aku. Harapan aku
aku sama Mas Hafiz Maulana dan 8 Entertainment itu ya bisa lebih kompak, lebih solid, dan bisa terus berlanjut ya untuk jangka panjang. Dan harapan aku ke depannya ya, aku bisa lanjut bikin mini album setelah ini. Janjimu, janji palsu, cintamu, cinta nafsu. Kau pikir aku tertipu dengan janji manismu. Ayo, jadi buat kalian jangan suka berjanji manis ya. Nah, semoga aja single pertama aku ini bisa diterima masyarakat ya. Itu harapan aku. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.